guys, selamat malam dari Bali. Ketemu lagi dengan Usaha Pendida Channel yang akan mengupdate situasi terkini spot-spot wisata terbaik yang ada di Pulau Bali, juga keadaan situasi terkini yang ada di Denpasar atau Kuta. Dan sekarang malam ini kita lagi ada di Jalan Raya Kuta tepatnya, dan kita mau lihat situasi yang ada di Jalan Raya Kuta malam ini gimana situasinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung atau memang kita minta dukungan untuk subscribe dan like-nya, semoga video ini bermanfaat jadi saran informasi buat teman-teman yang ingin mengetahui situasi terkini yang ada di Jalan Raya Kuta, agar mungkin besok mau ada rencana jalan-jalan bisa sedikit ada informasi bahwa beginilah situasinya sekarang. Masih agak sepi sih, mungkin setelah lebaran dipastikan bisa ramai lagi. Lagi memasuki kawasan Kuta Square yang ada di Kuta. Teman-teman bisa lihat suasana juga sepi, apalagi sekarang ini udah jam 9 malam, lebih 15 menit, jadi memang sepi. Trotoar-trotoar yang biasanya penuh dengan pejalan kaki dari tamu-tamu, baik lokal atau asing, karena sepi. Dan di depan sana adalah Pantai Kuta. Kita sudah sampai di Pantai Kuta. Di depan ini adalah Gapura Pantai Kuta. Kita belok ke kanan. Ini teman-teman, kita sudah berada di Jalan Pantai Kuta. Di sebelah kiri kita adalah Pantai Kutanya yang dibatasi dengan pagar-pagar putih bercorak khas Bali, dan sebelah kanannya adalah banyak kayak kafe, hotel, restoran dan retail-retail, dan kondisinya memang lumayan sepi malam ini. Thank you.
kita sudah sampai di Beach Walk Kuta Bali. Ini adalah mall yang sangat terkenal dan pastinya ramai kalau sore-sore, apalagi karena tepat berada di depan pantai Kuta sendiri. Dan di Beach Walk ini banyak disediakan kayak restoran-restoran, Starbucks dan lain-lain. Jadi pas buat nongkrong buat para traveler atau tamu-tamu. Oke teman-teman, demikian tadi videonya. Semoga video ini bermanfaat jadi sarana informasi buat teman-teman yang ingin pergi ke Bali jalan-jalan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, terutama yang udah subscribe dan mengaktifkan notifikasinya. Terima kasih, selamat malam dari Kuta Bali.